Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara memutar aplikasi YouTube dalam keadaan layar mati hitam seperti ini dan dalam keadaan terkunci. Nah, untuk aplikasi yang diputar adalah YouTube Original ya. Dan untuk melakukannya ini sangat mudah sekali. Silakan simak video tutorialnya. Oke, dan untuk melakukannya di sini kita memerlukan sebuah aplikasi yaitu Black Screen. Aplikasi ini gratis, bisa kalian download langsung di Google Play Store. Kita buka aplikasinya, kemudian izinkan aplikasi ini untuk tampil di atas aplikasi lain. Ya, berikutnya aplikasi Black Screen kita pilih, lalu izinkan. Kembali lagi. Kemudian di sini kita pilih Enable Black Screen. Nah, di sini kita akan menemukan ikon seperti gembok ya. Kita geser saja untuk posisinya yang kira-kira nyaman. Ya, saya taruh di sebelah situ. Kemudian sekarang kita jalankan aplikasi YouTube. Oke, berikutnya kita putar untuk videonya. Kemudian kalau kalian ingin mendengarkan suaranya saja, tinggal klik saja ikon gembok yang ada di bawah ini. Lalu klik sekali. Dan sekarang untuk aplikasi YouTube diputar dalam keadaan layar mati. Dan kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas sambil mendengarkan suaranya ini. Oke, dan ini nggak boleh dikunci ya, karena kalau dikunci untuk YouTube pasti akan mati. Dan kalau misalnya kalian ingin membukanya, maka tinggal ketuk layar, ketik lagi unlock, dan untuk YouTube terbuka seperti biasa. Oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk memutar video YouTube dalam keadaan HP terkunci dan layar hitam seperti ini. Semoga tutorial ini bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.